الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي orang-orang yang beriman Wahai manusia-manusia yang beriman, Allah seringkali memanggil kita, tapi terkadang seperti tidak punya telinga. Berulang kali Allah memanggil orang-orang yang beriman, tapi kita tidak pernah hadir dalam panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya sebuah status di tulisan, tapi mengingat Allah selalu dan tidak melupakan, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur kepada-Nya. Taat, patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kalangan orang-orang muhajirin, khamsu khisalin idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mabaw. Nabi mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang kalau kalian diuji dengannya, dan aku berharap kalian tidak sampai ke hari ujian. Salah satu yang beliau sebutkan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qad, tidaklah perbuatan fahisha, perbuatan zina, LGBT dan yang semisal dengan muncul di suatu kaum sehingga mereka melakukannya terang-terangan seakan-akan binatang. Melainkan kata Nabi alaihissalam, tatkala mereka mengumumkan perbuatan itu tanpa rasa malu, melainkan Allah akan kasih azab kepada mereka, wabah penyakit yang belum pernah ada di umat-umat sebelum. Dan terus-terusan kita mendengar adanya wabah-wabah. Semua orang berpikir
untuk mencari cara menghadapi wabah baru yang datang. COVID-19 yang bikin dunia mengumumkan keadaan darurat secara global. Mungkin kita berpikir untuk mencari penangkal penyakit tersebut. Kita berpikir untuk menjaga diri kita dengan masker. Mungkin dengan mencuci tangan kita agar tidak terinfeksi dengan virus tersebut. Tapi kita lupa kenapa virus itu ada. Kenapa wabah itu timbul. Nabi udah kasih tahu. Tapi kalian selalu memikirkan sebab-sebab duniawi. Seakan-akan tidak ada pencipta bumi ini. Terus mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu. Agar memiliki ketahanan menghadapi virus tersebut. Penyakitnya adalah perzinaan yang merajalela. Hari ini ada banyak anak-anak muda merayakan Valentine. Hari kasih sayang. Hari cinta, kata mereka. Apa yang mereka lakukan pada hari itu? Mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Sebelum hari Valentine, Indonesia sudah gawat darurat seks bebas. Data yang ditulis oleh beberapa lembaga mengatakan 62,7% anak-anak muda telah melakukan seks bebas. Pertanyaannya antum sebagai bapak-bapak, apa yang dilakukan? Berdiam saja? Berapa banyak orang tua hanya menjadi mesin pencari uang. Ibunya bekerja hanya memikirkan masak dan mengatur rumah. Apakah itu tugas seorang ayah? Engkau keluar rumah dari pagi sampai sore, cari uang, berikan kepada anakmu. Anakmu kuliah, engkau berikan biaya kepada mereka. Engkau berpikir sudah berlepas tangan, aku telah melaksanakan tugasku. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas orang tua terbesar. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam acara-acara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita berpikir, mereka masih muda. Tapi engkau akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau biarkan anakmu kuliah dan engkau hanya memikirkan kirim uang buat mereka? Engkau hanya memikirkan berapa nilai yang mereka dapatkan? Setelah lulus mereka kerja apa? Tidak pernah berpikir apakah Allah ridho dengan mereka. Dan Valentine kita lihat apa yang dibagi oleh mereka. Coklat bersama kondom dibagi-bagikan. Kita berpikir seks sehat. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang jauh dari keimanan. Islam tidak melarang untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang. Bahkan Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba. Nikahin perempuan yang baik-baik buat kalian. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kau takut tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Islam tahu dan kita mayoritas muslim. Kita tahu dengan aturan agama kita. Prostitusi di mana-mana merajalela. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda yang mampu menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena pernikahan itu akan membuat kalian menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Yang tidak mampu puasa, kata Nabi SAW. Ada solusi. Dan kita lihat anak-anak muda sekarang. Kadangkala anak berpikir mereka duduk. Laki-laki dengan wanita. Malam hari.
mana bapaknya? Mana orang tuanya? Apakah orang tua akan menjadi dayun di antara orang-orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan mengampuni dosa mereka, tidak akan membersihkan mereka? Salah satunya ad-dayun alladhi yuqirru bil munkar fi ahli, yang dia biarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Anak gadis perempuannya dibawa oleh laki-laki, dia biarkan. Lalu kita merasa tenang dan damai. Jemaah, masyarakat ini harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya ustaz yang menyampaikan. Bukan hanya polisi yang bertindak. Tapi kita semua menjaga negeri ini. Jangan sampai azab Allah itu turun. Dan kita tahu tidak ada dosa yang sangat menakutkan hukuman buat dia di dunia lebih daripada perzinahan. Ketika dia pemuda-pemudi yang belum nikah, dia dipecut, didera 100 kali, dilihat oleh umat manusia, dan jangan kalian sayang sama mereka. Dan kalau dia orang-orang yang sudah menikah, maka dirajam sampai semua sel-sel di tubuhnya yang telah merasakan nikmat zina terlarang, Allah kasih yang halal, dia cari yang haram, itu dilemparin batu agar dia mati tersiksa. Jangan sampai berpikir kesian mereka. Ya, kita kesian mereka, tapi kita kesian dengan orang lain yang banyak yang gara-gara perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan azab Allah itu turun. Dan siapa yang dapat? Semuanya terkena azab. Maka orang tua, berkaitan dengan hari Valentine, jaga anak-anak kita. Kita gak kenal Valentine. Itu milik orang-orang yang tidak beriman, dan kita beriman. Banggalah diri seorang muslim. Aku lukau lihat واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، kita sedang hidup di tempat pengasingan. Kita nggak akan lama tinggal di tempat ini. Bumi ini akan segera berubah. Akan segera memuntahkan isinya. Gunung-gunung akan meletus. Lautan akan berkobar menjadi api. Bintang-bintang akan berjatuhan. Dan kiamat terjadi. Semua yang kita kumpulkan dalam hidup kita, yang kita usahakan dengan tenaga kita, kita akan tinggalkan. Dan kita akan dibangkitkan dari kubur kita dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada pakaian yang kita kenakan. Tidak ada harta yang kita bawa. Alas kaki pun tidak. Kita hanya akan membawa amal kita. Bayangkan kenikmatan dunia yang orang-orang berebut mencari dan menumpuk dengan azab di akhirat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta bi an'ami ahli al-ard min ahli an-nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia difonis masuk neraka. Fayughmasu fi an-nari ghamsa, lalu dia dicelupkan neraka satu celupan. Lalu dikeluarkan. Dia orang paling nikmat hidupnya di dunia. Satu kali celupan neraka.
Dia dikeluarkan, kemudian ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika khairun qat? Apakah engkau pernah memandang kebaikan satu dalam kehidupanmu? Pernahkah ada kebaikan yang lewat pada kehidupanmu? Kata orang ini, wallahi ma ra'aitu khairan qat. Demi Allah, aku tidak merasakan kenikmatan sedikit. Semua kenikmatan dunia yang dia pernah rasakan dengan satu celupan neraka, bubar semua itu. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini dan dia divonis masuk surga. Fayughmasu fil jannati khamsa. Dikasih satu celupan di surga. Lalu ditanya, orang paling susah. Mungkin dia buta. Mungkin dia enggak punya kaki. Mungkin tersiksa tubuhnya. Mungkin terhina dirinya. Satu celupan di surga. Lalu dia ditanya, apakah engkau pernah melihat kesusahan dalam kehidupan? Kata orang ini, wallahi ma ra'aitu bu'san qabba. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun dalam kehidupan. Maka jemaah, bumi ini tempat berjuang, bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Kata Allah, jangan mendekati zina. Sesungguhnya perzinaan itu adalah sesuatu yang buruk dan jalan yang sangat menakutkan. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harinya berdoa. Maka perbanyak solawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب